Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah lagi video di mana Maulana Hussein, tak apa, nanti saya mainkan dan kemudian saya berikan ulasan dan react. Sebelum tu saya maklum daripada feedback, daripada komen-komen para penonton yang dirahmati Allah sekalian, yang menegur saya kerana saya agak tegas, agak keras dalam mengkritik Maulana dalam video saya sebelum ini. Jazakumullahu khairan. Saya ucapkan atas teguran dan nasihat ini. Saya akui saya agak tegas, agak keras dalam mengkritik sebab seorang pakar hadis tidak akan bercakap sebagaimana yang kita dengar dalam video tempoh hari. Sama ada beliau bukan pakar hadis, tapi maaf, sama ada beliau bukan pakar hadis atau option yang kedua, beliau pakar hadis tapi sengaja beliau twist supaya beliau bercakap sebagaimana yang kita dengar dalam video pertama tu ya. Dan video kedua ni pun saya yakin kalau para penonton yang dirahmati Allah dengar pun akan ada marah. Kita marah, kita marah bukannya sebab Maulana ni mengapa-apakan kita ke, mencala kereta ke, pinjam duit tak bayar balik ke apa ke, tak. Sebab dia berbicara tu tentang agama, tentang sesama Muslim. Kalau video yang pertama tentang ilmu hadis, yang itu yang menyebabkan kita marah. Tapi tak apa, kali ni insyaAllah saya akan cuba berlemah lembut. Kena pula sedang driving kan, jadi sembang-sembang dalam kereta. Tak boleh nak marah-marah sambil driving ni. Okay. Jadi saya sembang-sembang dengan kamera saya ni. Saya mainkan terlebih dahulu video tersebut. Agak panjang, lebih kurang 7 minit 15 saat. Kita dengar dulu. Para penonton nilai sendiri ya. Marah atau tidak apabila dia kata adanya orang Islam ni yang sepak buang para ulama mujtahid, yang mengajar untuk biadab kepada para ulama. Siapa? Siapa yang buat sedemikian tu? Tak apa, kita main, kita dengar terlebih dahulu ya. Bidang hadis ni lebih mudah daripada bidang ijtihad mengeluarkan hukum daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Yang mudah nak menentukan kedudukan hadis pun mereka tak pandai, bergantung kepada Imam Bukhari, Imam Tirmizi, Imam Abu Dawud, Imam Ibnul Jauzi. Kenapa pula mereka angkat bahu kata dalam bidang ijtihad keluarkan hukum daripada Al-Quran Al-Hadis ni tak perlu ikut Imam Mazhab, tak perlu Syafi'i, tak perlu Abu Hanifah, kita sendiri boleh amal Quran ada, hadis ada. Kalau kira tak perlu ikut mana-mana ulama, mana-mana imam dalam bab hadis pun, janganlah ikut imam, jangan menerima ilmu yang ditinggal oleh imam-imam muhaddisin, kata sahih, daif, hasan, maudhu', jangan sebut, baulah adil. Dalam bidang hadis pula ikut imam, dalam bidang ijtihad pula sempat buang imam. Kalau kira-kira imam hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, imam-imam hadis tu kalau banding dengan imam-imam mujtahidin seperti Imam Pak Mazhab, siapa lebih tinggi darajat? Jawapannya, imam-imam mujtahidin itulah lebih tinggi darajat. Imam muhaddis, muhaddis ini kebolehan mereka terhad. Mereka hanya hafal hadis, mereka tahu kedudukan darajat hadis sahih, dhaif, hasan, maudhu', dan mereka ingat hadis-hadis sampai mereka boleh riwayat balik kepada orang lain. Walaupun mereka tidak mampu mengeluarkan hukum daripada Al-Quran dan Al-Hadis, tidak mengapa. Kira muhaddis, syaikhul hadis, kalau dah hafal 100,000 hadis, hafizul hadis, kalau dah hafal 300,000 hadis sekali dengan sanad, hujjah. Maknanya, itu hanya mereka menguasai bidang ilmu hadis dengan cara mereka menghafal hadis dan mengenal darajat kedudukan hadis. Walaupun yang dah hafal 100,000 hadis seperti Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani boleh syarah Sahih Bukhari, seperti Imam Nawawi Hafizul Hadis hafal 100,000 hadis,
boleh dia syarah Sahih Muslim. Hafiz Jalaluddin Sayyuti hafal 100,000 hadis, pandai tulis tafsir Jalalain. Walaupun begitu, mereka pun tidak sampai darajat mujtahid, tak sampai darajat seperti mampam mazhab tu, apa lagi kita. Jadi itu golongan muhaddisin, hanya dia menguasai mufassirin, muhaddisin, pandai tafsir, pandai syarah hadis, pandai riwayat hadis, dah hafal banyak hadis, kedudukan darajat hadis mereka tahu, hal-hal rawi mereka tahu. Walaupun begitu, mereka tidak sampai lagi peringkat mujtahid. Yang sampai peringkat mujtahid mutlak itu imam empat mazhab. Mereka ni muhaddis lagi mujtahid. Kalau tidak pandai Al-Quran dan Al-Hadis, macam mana mereka boleh keluar hukum daripada ayat-ayat dan hadis-hadis tu? Jadi mereka lah lebih memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Sebab tu Imam Tirmizi dah tulis dalam kitab Sunan Tirmizi bab mandi mayit, di situ ada tulis wa kadzalika qala al-fuqaha, ada satu jumlah, dan demikian itulah kata fuqaha. Fuqaha maksudnya mujtahid. Wa hum a'lamu bi ma'anil hadis, mereka lah, sedangkan mereka lah lebih mengerti dengan maksud sebenar hadis tu. Jadi maksudnya imam-imam mujtahid ni lebih mengerti maksud Al-Quran dan Al-Hadis berbanding dengan mufassir dan muhaddis yang wujud kemudian. Jadi Imam Bukhari katalah dia tu muhaddis dan juga mujtahid sebab dia pandai ijtihad. Seperti mana imam-imam mujtahid tu, Allah bagi kebolehan sama dia. Tapi walaupun kitab Sahih Bukhari itu masyhur, tapi ikutan dengan ijtihad Imam Bukhari tidak dimakbul di sisi Allah. Maksudnya seperti mana ijtihad keputusan hukum yang dibuat oleh Imam Pamazhab ni sejak 200 lingkungan 150 Hijriah sampailah hari ini masih kekal. Tapi setelah Imam Bukhari siap dengan ijtihad dia, walaupun hebat ijtihad dia, tidak ada satu golongan kaum muslimin yang ikut mazhab Bukhari. Tidak ada. Cuma Sahih Bukhari, hadis-hadis ni sahih, ijtihad Imam Bukhari ni begitu hebat, begitu mendalam, itu kita boleh tahu. Tapi adakah golongan manusia ikut ijtihad Imam Bukhari seperti mana ikut ijtihad Imam Abu Hanifah, Hanafi, ikut ijtihad Imam Syafi'i, jadi golongan ikut mazhab Syafi'i? Adakah atas muka bumi ini mereka yang ikut ijtihad Imam Bukhari, mazhab Bukhari? Tidak ada. Maknanya makbul ammah, penerimaan berterusan diperbolehi kepada imam-imam empat mazhab tu. Sampai sekarang ijtihad mereka ni dikagum dan disanjung tinggi. Cuma ada beberapa golongan manusia yang diracuni fikiran mereka oleh musuh-musuh Islam. Mereka bangkit sekarang ni usaha supaya umat Islam ni singkirkan alim ulama dulu, imam-imam mazhab dulu, dan mereka mula ajar umat Islam berani kritik dengan alim ulama dulu dan menjadi biadab dengan imam-imam mujtahid. Baiklah, kita sudah pun mendengarnya. Ya? Marah ke tidak? Marah ke tidak apabila ada seseorang yang dinobatkan sebagai pakar hadis kononnya membuat tuduhan-tuduhan kononnya adanya segolongan umat Islam ini yang sepak buang para ulama ijtihad yang kononnya mengajar untuk bersikap biadab, kan? Siapa orang tu? Kan? Ada bukti ke tidak? Ha, tapi tak apa.
saya react satu persatu apa yang diperkatakan oleh Maulana. Saya ulas, react dan juga kritik. Cuma kali ni saya cuba untuk bertenang-tenang sikit ya. Baik, yang pertama sekali Maulana menyebut bahawa bidang hadis ni lebih mudah daripada bidang ijtihad mengeluarkan hukum daripada Al-Quran dan hadis. Para penonton yang dirahmati Allah, bidang hadis itu sendiri adalah satu ijtihad. Yang ini apabila imam hadis itu, apabila ahli hadis itu menilai darjat sesuatu hadis, itu adalah ijtihad beliau. Apabila imam hadis itu, daripada banyak hadis yang ada, daripada banyak jalan-jalan periwayatan yang ada, apabila beliau memilih hadis itu, beliau memilih sanad itu untuk dimasukkan dalam kitab sunannya ke, kitab sahihnya ke, itu juga adalah satu ijtihad. Saya bagi contoh ya, apabila seorang imam ataupun ahli hadis menilai hadis ini adalah sahih, dia kena semak para perawinya, kemudian kena semak berhubung ataupun tidak para perawi itu antara satu sama lain. Kemudian seandainya ada kelemahan di situ, beliau juga ataupun imam hadis itu juga perlu mengetahui dan menyemak sama ada ataupun tidak jalan-jalan periwayatan yang lain. Itu dari sudut sanad. Kemudian perlu juga mengetahui kalau ada kecacatan yang tersembunyi, yang tidak terselah, tidak jelas terselah ya. Okey, itu dari sudut sanad. Kemudian dari sudut matan pun, kalau nak kata hadis itu sahih, dia perlu mengetahui apakah hadis itu bertentangan ataupun janggal, aneh dengan hadis-hadis yang lain ataupun dengan ayat Al-Quran yang lain. Jadi bidang hadis itu sendiri, ataupun lebih tepat, apabila imam hadis itu sendiri mensahihkan sesuatu hadis ke, memilih sesuatu hadis untuk meletak dalam kitabnya, itu sendiri adalah satu ijtihad. Sebagaimana seorang ahli hukum berijtihad untuk mengeluarkan hukum, maka demikian juga seorang imam hadis, seorang ahli hadis juga berijtihad untuk menentukan darjat sesuatu hadis ataupun memilih sesuatu hadis itu untuk diletakkan dalam kitabnya. Jadi ia juga adalah satu ijtihad. Sangatlah tidak tepat apabila dikatakan bahawa ahli hadis ni macam main hafal-hafal sahaja, dan ahli hukum yang sebenarnya, ahli ijtihad yang sebenarnya berijtihad untuk mengeluarkan hukum ya. Dan ini sekali lagi membawa saya kepada apa yang saya sebut tadi, bahawa seorang ahli hadis, seorang pakar hadis tidak akan berkata sedemikian. Melainkan dua option lah, dia bukannya pakar hadis atau dia pakar hadis tapi dia sengaja buat cerita lain untuk membuat satu naratif lain agar tercapai apa yang ingin disampaikan olehnya ya. Alright. Tak nak marah-marah kan? Ha. Demikian juga kalau nak kata ahli hadis ni tidak tahu hukum, telah saya jelaskan dalam video-video saya sebelum ni bahawa para imam hadis, mereka ini bukannya copy and paste. Mereka bukannya sekadar menerima satu lafaz hadis dan kemudian letaklah kitabnya. Tak, mereka memahami hadis itu. Kalau hadis itu dalam aspek akidah, mereka memahaminya dari kandungan akidah yang terkandung dalamnya, kandungan hukum yang terkandung dalamnya. Jika ia berkaitan dengan tafsir dan Al-Quran, mereka pun faham. Dan jika ia berkaitan dengan tazkiyatun nafs, mereka faham. Sebab cara Maulana menyampaikan itu seolah-olah menggambarkan para imam hadis ni, para ahli hadis ni bodoh belaka. Mereka ni copy and paste. Ambil hadis, hafal saja, sama ada sampaikan ataupun letak dalam buku mereka, sunan ke, sahih ke, apa ke kan. Tidak, para ahli hadis memahami dengan baik hadis tersebut. Sebab bila mereka belajar, bila mereka menerima hadis, mereka menerima dengan penjelasannya sekali, dengan hukumnya sekali, dengan akidahnya sekali. Kalau ia hadis berkaitan dengan akidah kan, ia bukanlah semata-mata hafalan sahaja. Oleh kerana itulah, kalau kita semak dalam kitab-kitab hadis, kita ambil contoh Kutubus Sittah lah. Kitab hadis yang 6 kan, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Cuba tengok cara mereka susun hadis-hadis itu. Cuba tengok ya. Mereka akan susun, kalau sebagai contoh dalam bab solat, Kitabus Solat, hadis-hadis yang tentang solat yang wajib terlebih dahulu, kemudian baru hadis-hadis tentang solat yang sunat. Kalau imam hadis ni bodoh-bodoh belaka, copy and paste saja sampai tak tahu hukum, mereka akan bercampur aduk. Hadis tentang solat yang sunat meletak mula-mula, solat yang wajib letak kemudian.
Ataupun sebelum solat tu ada hadis-hadis tentang azannya terlebih dahulu. Sebelum tu ada hadis-hadis tentang masuknya waktu solat. Jadi tertib mereka susun tu, maknanya mereka tahu hukumnya tu. Alright? Sama juga dalam bab puasa lah katakan. Puasa Ramadan dulu. Kemudian baru hadis-hadis tentang puasa sunat. Mereka tidak bercampur aduk. Berarti mereka faham hukumnya. Mereka tahu hukumnya. Okey, dan kemudiannya kalau kita lihat tertib mereka susun hadis. Ini kita akan tahu bila kita baca daripada kitab hadis tu sendiri. Okey. Kita lihat tertib dia menyusunnya tu. Mereka akan susun hadis yang katakan yang mula-mula bersifat umum. Kemudian yang bersifat khusus. Mula-mula yang mutlak. Kemudian yang muqayyad. Mula-mula yang mansukh. Kemudian yang nasikh. Mansukh ni hadis yang menerangkan hukum yang awal. Kemudiannya ada hadis yang membatalkan hukum tersebut ya. Okey, nasikh mansukh. Jadi kalau kita lihat tertib mereka susun hadis itu sendiri, kita akan faham bahawa para imam hadis itu tahu tentang hukum. Bukannya mereka ini sekadar menghafal saja, menyampaikan saja atau sekadar menilai darjatnya sahaja. Ya. Jadi poin pertama di sini, ulasan riak dan kritikan yang pertama, sangatlah tidak patut. Ini saya tengah tekan break ni, walaupun dah tak jalan ni, tengah parking. Saya singgah R&R nak pergi toilet, tapi bagi habis dulu ya. Kena tekan break ni. Inilah yang saya masukkan tu. Seorang ahli hadis, seorang pakar hadis, seorang yang duduk dalam bidang hadis tak akan berkata sedemikian. Melainkan dia bukan pakar hadis ataupun dia ada satu tujuan lain yang hendak disampaikannya tu sampai dia putar belit. Okay? Jadi it is either one of two lah. Baik, ini tentang ulasan yang pertama. Ulasan yang kedua, Maulana berkata mereka ni, kita tak tahu siapa, mereka ni angkat bahu. Agaknya macam ni kot. Angkat bahu dan beliau kata apa? Sepak buang imam dalam bidang ijtihad. Sepak buang. Okey, ini geng-geng yang nak cuba membela Maulana. Kalian nak takwil kepada apa? Sebelum ni, dalam video saya sebelum ni, bila saya kritik, Maulana menggunakan perkataan penuh untuk Sunan At-Tirmizi. Yang ini Sunan At-Tirmizi penuh dengan hadis daif. Mereka cuba mentakwilkannya bahawa penuh itu kalau ikut logat ataupun tempat. Maulana tu penuh taklah bererti penuh. Penuh tu bererti lain. Kan? Macam saya ada jawab di ruangan komen. Bila seseorang tu bercakap di hadapan kamera, walaupun dia kuliah di tempat itu, dia tahu depan dia ada kamera. Dia tahu videonya itu akan tersebar luas. Di mana saja orang faham bahasa Melayu, dia akan bercakap dalam bahasa Melayu yang standard. Tak bolehlah nak membuat alasan dia bercakap dengan dialeknya, lokasinya apa begitu, sehingga boleh menimbulkan kefahaman yang lain. Saya bagi contoh. Saya pergi ke gerai nak beli air. Katakanlah air tebu lah. Saya minta air tebu penuh ya. Orang tu dia jual, tengok-tengok dia bagi air tebu setengah ya. Kenapa setengah ni? Saya minta air tebu penuh. Penuh gelas lah. Oh, tempat saya penuh tu maksudnya setengah. Tapi harga bayar penuh. Macam mana ni? Kan, come on lah, nak membela orang, okey, tapi bela lah dengan sikap ilmiah, dengan penggunaan bahasa yang standard. Kalau asyik nak memberi alasan, mentakwilkannya ikut lokasi, macam-macam orang akan, bila cakap salah, dia akan kata, kalau tempat saya, bahasanya begitu, okey. Sudah tiba masanya, orang yang bercakap, para penceramah, para ustaz ni bercakap, otak mereka tu level, mereka kena tahu target audience. Bila kita cakap dalam bidang public speaking, you must know who is your target audience, who is your audience. Dan your audience is those who understand bahasa Melayu. Yang di Indonesia, yang di Singapura, yang di Brunei, yang di Selatan Thailand dan sesiapa lain yang macam video-video saya, alhamdulillah, mereka yang sedang study di luar negara, mereka yang bekerja di luar negara, di pelantar minyak di tengah-tengah laut pun semua tonton kan. Jadi saya cakap dalam bahasa Melayu standard. Dan mereka pun, siapa-siapa lain pun kena cakap dalam bahasa Melayu standard. Tak boleh nak kata ikut dialek tempat saya, ikut logat tempat saya ke apa kan. Jadi dalam kes ini, kembali kepada video kita, sepak buang imam dalam bidang ijtihad. Kemudian Maulana kata lagi, tak perlu, mereka ni tak perlu rujuk imam mazhab. Padahal mereka rujuk kepada imam hadis. Okay, jadi di sini mereka yang angkat bahu, mereka yang sepak buang iman dalam bidang ijtihad, siapa tu Maulana? Siapa kita ataupun saya minta nama dan bukti? Bukti tulisan ataupun bukti video. Okey, saya minta nama dan bukti. Saya rasa para penonton pun berhak untuk mengetahui siapakah mereka itu.
Kemudiannya tentang dakwaan tak mau rujuk imam mazhab. Padahal rujuk imam hadis. Ini telah pun saya jawab dalam video saya react kepada Baba Ismail dalam topik yang sama juga. Baba Ismail pun mendakwa perkara yang sama juga, ya. Mudah sahaja bahawa kita ataupun siapa-siapa lain kita tak tahu tu. Tapi bagi saya dan para pencinta sunnah yang lain, para agamawan, para asatizah, para sarjana pencinta sunnah yang lain, kita tak pernah sepak buang para ulama, para ulama mujtahid. Tidak, kita tetap merujuk kepada mereka. Kita tetap merujuk kepada kaul-kaul mereka. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu yang membezakan kami dengan mungkin pihak yang lain ialah kami melihat dalil yang dikemukakan oleh para imam mujtahid tersebut. Dalil di sebalik kaul yang dikemukakan oleh para imam mujtahid tersebut. Dan dalil ni dalam konteks kita ni, hadis lah. Kan kita sudah bincang tentang hadis. Apakah hadis yang dikemukakan sebagai dalilnya? Dan di situ, kita akan pilih sesuatu pendapat. Bukan kerana nama ulama itu. Bukan kerana mazhab. Bukan kerana serban ke pakaian ke apakah, tetapi kerana dalil yang dikemukakan olehnya. Jadi tak ada siapa-siapa setahu saya yang merujuk direct kepada Al-Quran mahupun As-Sunnah. Tak ada sesiapa yang merujuk direct sehingga sepak buang para imam mujtahid, ya. Semua orang tetap merujuk kepada para ulama, para imam mujtahid. Cuma kita rujuk ataupun kita menilai kaul pendapatnya itu berdasarkan dalil yang digunakan. Dan dalam kes ini, apakah ayat Quran ataupun hadis yang digunakan, ya. Jadi, sekali lagi, hairan saya bagaimana Maulana boleh membuat tuduhan sedemikian. Wujud ke ada orang yang tidak merujuk kepada para imam mujtahid sampai-sampai sepak buang imam mujtahid dan merujuk terus kepada Al-Quran dan hadis, ya. Tidak ada. Yang ada ialah tetap merujuk kepada semua para ulama, semua para mujtahid tanpa terbatas kepada empat. Cuma yang membezakan nak ikut kaul yang mana ialah dalil yang mereka kemukakan. Dalam konteks yang kita sedang bincang sekarang ni, hadis yang mereka kemukakan sebagai dalil. Kalau dalam bab itu ada hadisnya lah. Okey, jadi ini ulasan kepada yang kedua. Point ataupun ulasan react saya yang kedua. Nanti saya sambung yang ketiga. Saya nak pergi ke tandas terlebih dahulu. Nanti kita sambung insya-Allah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita sambung ulasan react dan kritikan yang ketiga, di mana Maulana membanding-bandingkan antara imam hadis dengan imam mujtahid. Para penonton yang dirahmati Allah, seseorang yang matang akan meraikan semua para imam dalam bidang mereka masing-masing. Baik imam itu dalam bidang ijtihadnya, ijtihad hukum lah. Sebab hadis tadi pun saya sebut, ya, ijtihad, ya. Jadi imam tu dalam ijtihad hukum ke, imam hadis ke, imam tafsir ke, imam lughah ke, maknanya dalam bahasa Arab, imam dalam akidah ke, dalam bab tazkiyatun nafs ke, kita meraihkan semuanya. Semua mereka ada peranan masing-masing dalam agama Islam ni, dalam syariah Islam ini, ya. Dan apabila kita berbeza pendapat dengan seorang imam mujtahid, tidaklah bererti kita merendahkan mereka atau macam Maulana sebut apa, martabat ke apa semua tu, kan. Bukanlah kita merendahkan apa, sebab apabila kita berbeza pendapat, kita membandingkan pendapat imam mujtahid yang satu dengan pendapat imam mujtahid yang lain berdasarkan kekuatan ataupun kelemahan dalil yang digunakan oleh imam mujtahid tersebut. Meskipun imam mujtahid itu macam Maulana kata darjatnya tinggi ke apa, kemungkinan untuk mereka mengeluarkan kaul ataupun pendapat yang tidak tepat tetap ada, ya. Baik, saya bagi satu contoh yang masyhur, ya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, imam yang hebat, imam mazhab kita di Malaysia ini, beliau berpendapat bahawa orang kafir diperangi kerana kekafirannya. Saya ulangi, ya. Imam Asy-Syafi'i berpendapat orang kafir diperangi kerana kekafiran mereka. Sementara imam-imam yang lain, imam-imam mujtahid lain berpendapat bahawa orang kafir diperangi kerana permusuhan mereka. Kerana kenapa sedemikian? Kerana dalam hadis-hadis jelas bahawa orang kafir itu terbahagi dua, kafir zimmi dan juga kafir harbi. Maka kita berkata,
pendapat Imam Asy-Syafi'i tersebut tidak tepat. Bukan kerana kita ataupun sesiapa lain berijtihad mengeluarkan hukum sendiri, sebab memang tak layak pun berijtihad untuk mengeluarkan hukum sendiri. Namun apa yang kita lakukan ialah kita membandingkan pendapat tersebut, kaul tersebut dengan pendapat para imam yang lain. Dan yang menentukan kuat ke lemah ke bukanlah kerana sebab kita di Malaysia mazhab Syafi'i, ikut saja Syafi'i. Kalau mereka di India, Pakistan, Hanafi, ikut saja Hanafi. Bukan kerana demikian, tetapi kerana dalil yang dikemukakan, hujah yang dikemukakan. Maka apabila dianalisa dalil dan hujah, maka kita akan kata ada satu pendapat yang rajih, ada satu pendapat yang marjuh ataupun tidak tepat. Bila dikatakan tidak tepat, itu bukanlah bererti merendahkan, menghina ataupun menjatuhkan martabat ataupun meremehkan atau apa-apa yang lain. Tetapi ia adalah perbincangan ilmiah, intellectual discourse yang kalau dalam satu isu yang lain, satu isu yang lain, kita akan berkata pula kalau macam tadi ada satu pandangan Imam Asy-Syafi'i yang kita kata tidak tepat, ada pandangan lain apabila dibanding pandangan Imam Asy-Syafi'i dengan pandangan imam lain, pandangan Imam Asy-Syafi'i yang kuat, pandangan Imam Asy-Syafi'i yang tepat. Kenapa? Kerana Imam Asy-Syafi'i ke? Kerana dalil dan hujah yang Imam Asy-Syafi'i kemukakan. Ha, jadi bezakan di situ. Dan sekali lagi saya hairan bagaimana seorang pakar hadis tidak boleh memahami perkara ini. Tak ada sesiapa yang hendak membeza-bezakan darjat para imam ni apa semua tu. Kalaupun ada seorang sarjana hadis di Malaysia berkata pendapat Imam Asy-Syafi'i tidak tepat, dia bukannya, sarjana hadis itu bukannya berijtihad mengeluarkan pendapatnya yang sendiri, pendapat peribadi, lalu dia berkata pendapat peribadi saya tepat, pendapat Imam Asy-Syafi'i tidak tepat. Bukan sedemikian. Tetapi yang dikatakan ialah apabila pendapat Imam Asy-Syafi'i itu dibanding dengan pendapat imam-imam yang lain, kemudian dibandingkan dalil dan hujah, baru yang itu dikatakan tak tepat. Okey, dan macam saya kata, boleh saja dalam isu lain pendapat Imam Asy-Syafi'i yang tepat, pendapat imam lain yang tak tepat, sekali lagi kerana dalil dan hujah. Macam mana boleh tak faham perkara yang semudah ini, ya? Okey, baik, itu ulasan yang ketiga. Poin ini pun saya pernah sebut juga dalam video-video sebelum ini, ya. Saya rasa yang ini pendapat peribadi saya lah. Daripada jalan cerita, daripada naratif yang cuba dibawa oleh Maulana, saya rasa saya tahu beliau sedang merujuk kepada apa, dalam isu apa dan siapakah, sebab beliau duk kritik tentang orang ahli hadis ni kan. Walaupun beliau sendiri sepatutnya seorang ahli hadis juga, tapi semata-mata nak kritik lawan itu, dia akan, walaupun dia terpaksa meremehkan ilmu hadis yang dia sendiri pegang dia, tapi ini sekadar my own hunch lah, ok. Hunch yang sebut bahasa Melayu macam mana, pertimbangan saya lah, ok. Daripada saya lihat seluruh jalan cerita, seluruh naratif yang cuba dibawa oleh Maulana, mungkin betul, mungkin tak betul, tapi saya rasa para penonton pun boleh tangkap apa yang saya sebutkan. Bila saya sebut apa, Imam Asy-Syafi'i, pendapat Imam Asy-Syafi'i tak tepat. Kalau nak kata pendapat Imam Mujtahid tu betul sentiasa, saya nak tanya kepada Maulana, kita ni hidup di Malaysia kan, masyarakat berbilang kaum, yang lebih tepat berbilang agama. So macam mana nak ikut kaul Imam Asy-Syafi'i ke, bahawa orang kafir itu diperangi kerana kekafiran mereka, bukan kerana permusuhan ataupun perdamaian mereka? Ataupun kita ikut kaul yang lain, bahawa orang kafir itu diperangi kerana permusuhan mereka dan bukannya kerana, semata-mata kerana kekafiran mereka? Macam mana tu? Macam mana tu Maulana? Saya sedang merujuk kaul Imam Asy-Syafi'i ni. Okey, boleh rujuk dalam kitab Fiqhul Jihad oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah. Beliau ada membahas isu ini secara panjang lebar, menukil pandangan Imam Asy-Syafi'i dalam hal ini dan juga menukil pandangan lain bagi menerangkan pandangan Imam Asy-Syafi'i tersebut adalah tidak tepat. Dan beliau juga bukanlah berisytihad sendiri, tetapi menukil pandangan imam-imam mujtahid yang lain, ya. Sila rujuk dalam kitab beliau, Fiqhul Jihad. Okey, baik, itu ulasan yang ketiga. Ulasan yang keempat, ulasan yang keempat ialah apabila Maulana menukil kata-kata Imam At-Tirmizi, apa yang dinukil oleh Maulana itu adalah betul, sila rujuk tangkap layar di sebelah saya,
Tuan-tuan para penonton yang dirahmati Allah, boleh rujuk Sunan At-Tirmizi hadis nombor 911 ataupun penemuran lain hadis nombor 990, rujuk dekat bawah tu sebab mula-mula hadis kan. Lepas tu kat bawah tu Imam At-Tirmizi menukil beberapa pandangan para ulama tentang cara memandikan jenazah, dan di bawah itu beliau berkata sebagaimana yang dinukil oleh Maulana Hussein. Jadi apa yang dinukil oleh Maulana Hussein tu betul. Kalau tangkap layar itu, apa yang Maulana Hussein bacakan itu apa yang saya gariskan merah. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, apabila Maulana mentafsirkan fukaha yang dimasukkan oleh Imam At-Tirmizi sebagai para mujtahid yang empat, yang itu tak betul Maulana. Hang pakai siapa punya tafsiran tu? Kena buat video baik-baik kan? Okey, baik. Bila kita rujuk Sunan At-Tirmizi, kitab apakah yang mensyarahkannya? Yang mensyarahkannya ialah Tuhfatul Ahwazi Bisyarah Jami'u Tirmizi oleh Imam Al-Mubarakfuri yang meninggal dunia pada tahun 1353 Hijrah. Rahimahullah ya, Imam Al-Mubarakfuri, Tuhfatul Ahwazi Bisyarah Jami'u Tirmizi. Sebelum tu ada satu lagi kitab syarah juga, Aridatul Ahwazi. Okey, tak apa. Ini Imam Mubarakfuri ini memang ulama, memang imam, memang kalau orang yang baca Sunan At-Tirmizi nak tahu penjelasan lanjut, memang dia akan buka Tuhfatul Ahwazi. Sebagaimana orang kalau baca Sahih Al-Bukhari nak tahu syarahnya, memang akan buka Fathul Bari. Kalau baca Sahih Muslim nak tahu syarahnya, memang akan buka syarahnya oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan kalau baca Sunan At-Tirmizi, kalau nak tahu syarahnya, mesti akan buka Tuhfatul Ahwazi. Sekarang ni kita nak tahu siapakah yang dimasukkan dengan fukaha oleh Imam At-Tirmizi. Siapakah yang masuk? Apakah itu Imam Mujtahid? Okey, jadi tangkap layar di sebelah saya ini ialah daripada kitab Tuhfatul Ahwazi oleh Imam Al-Mubarakfuri rahimahullah, edisi Maktabah Syamilah. Edisi Maktabah Syamilah. Okey. Boleh nampak kan? Okey, kalau nak rujuk sendiri di laptop sendiri, jilid 4 muka surat 58. Jilid 4 muka surat 58, boleh nampak. saya baca dari memory lah kan, setelah menukil qaulahu, perkataan Imam At-Tirmizi, kemudian apakah yang dijelaskan oleh Imam Al-Mubarakfuri? Apa yang dijelaskan, kalau yang boleh baca, tapi tak apa saya terjemahkan ya. Yang dimaksudkan dengan al-fuqaha, okey, berkata Imam Al-Mubarakfuri, yang dimasukkan dengan al-fuqaha ialah al-fuqaha minal muhaddisin. Minal muhaddisin, yang dimasukkan dengan fuqaha di sini ialah para fuqaha dari kalangan para ahli hadis. Kemudian diberikan contoh seperti Sufyan Al-Sawri, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Abdullah bin Al-Mubarak, Ishaq bin Rahuyah atau cara sebut lain Ishaq bin Rahawih dan selain mereka. Okey, sekarang ni apakah ini pendapat peribadi Imam Al-Mubarakfuri atau memang pendapat Imam At-Tirmizi sendiri? Kita baca lanjut. Okey, kita baca lanjut setelah menyebut nama-nama itu dan selain mereka. Apa kata Al-Mubarakfuri? Dan telah soreh, maksudnya telah jelas, dan telah soreh maksud At-Tirmizi dengan yang sedemikian itu dalam kitab Al-Ilal, kitabnya yang lain. Okey, jadi al-fuqaha yang dimasukkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah bukanlah Imam Mujtahid yang empat, tetapi para fuqaha dari kalangan muhaddisin. Macam saya kata tadi, para ahli hadis, para muhaddisin, mereka juga tahu hukum. Mereka juga tahu hukum ya. Jadi kemudian Imam At-Tirmizi siap beri, maaf, Imam Al-Mubarakfuri siap nukil beberapa nama yang disebut sendiri secara soreh oleh Imam At-Tirmizi dalam kitabnya yang lain, dan nama-nama tersebut tidak terhad kepada Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, tetapi juga Imam Sufyan As-Sauri, Imam Abdullah bin Al-Mubarak, Imam Ishaq bin Rahuyah dan selain mereka. Maknanya ada lagi. Dan ya, yang pentingnya ia tidak terbatas kepada yang empat dan ia bukanlah Imam Mujtahid sebagaimana yang didakwa oleh Maulana. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, bukti apakah lagi yang kalian kendaki?
khasnya kepada para penyokong, para pembela Maulana. Bukti apakah lagi yang kalian kehendaki bagi menunjukkan bahawa bagaimana Maulana ini mentafsir, mentwis, mentakwil perkataan Imam At-Tirmizi itu mengikut naratif, mengikut kehendak dirinya sendiri. Fukaha yang dimasukkan oleh Imam At-Tirmizi bukannya Imam Mujtahid, tetapi al-fukaha minal muhaddisin. Fukaha daripada kalangan ahli hadis. Memang di antara mereka ada para Imam Mujtahid yang kita kenal seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Akan tetapi walau bagaimanapun, namun begitu ada juga yang selain itu yang beliau masukkan seperti Sufyan As-Sauri, Abdullah bin Al-Mubarak, Ishaq bin Rahuyah dan selain mereka. Maknanya ada lagi. Dan ini bukanlah tafsiran, bukanlah syarahan peribadi Imam Al-Mubarak Furi, tetapi ini apa yang beliau kata, yang sedemikian itu disebut secara soreh, secara jelas oleh Imam At-Tirmizi sendiri dalam kitabnya yang lain berjudul Al-Ilal. Nampak tak macam mana tak boleh nak kritik lebih-lebih, tak boleh nak laser kan? Okey, tak apa. Okey, yang menariknya, saya buat video ni pagi ni, sekarang ni pukul 7.50 pagi, dan awal pagi tadi, saya perasan satu posting oleh Ustaz Hafiz Az-Za'farani atau lebih dikenali dengan singkatan Ustaz Haza. Okey, saya sertakan tangkap layar di sini di mana beliau mengemukakan bahawa Maulana Hussein ini adalah orang yang banyak mengajar Sunan At-Tirmizi, pernah mengajar di sekian-sekian tempat dan sekarang ni pun sedang aktif mengajar Sunan At-Tirmizi di sekian-sekian tempat. Ya, saya sertakan tangkap layar. Boleh pause video ni dan baca ataupun boleh pergi ke Facebook Ustaz Hafiz Za'farani sendiri untuk membaca secara penuh, ya. Okey, saya bagi sedikit masa untuk para penonton membaca apa yang ditulis oleh Ustaz Haza. Dan tangkap layar terakhir yang saya gariskan merah di mana Ustaz Haza berkata bahawa Maulana ini adalah Syekhul Sunan Tirmizi. Okey, yang saya gariskan merah itu dan apa lagi, begitu gemar dan dahsyat penguasaan beliau pada kitab Sunan At-Tirmizi. menahan diri. Break. Memang tengah break pun, traffic jam kan. Begitu dahsyat penguasaan beliau. Macam mana seseorang itu boleh mengajar Sunan At-Tirmizi tanpa merujuk kepada Tuhfatul Ahwazi bisyarah Jami'ut Tirmizi? Macam mana seseorang itu boleh mengajar Sunan At-Tirmizi padahal dia sendiri tidak tahu siapakah fuqaha yang dimasukkan oleh Imam At-Tirmizi? Dan ini membawa saya teringat kepada satu kisah seorang lagi ustaz selebriti yang panas baru-baru ini, yang mendakwa dia ni berada dalam medan dakwah selama 14 tahun. Sudah 14 tahun berdakwah, kan? Saya pun tak tahu dia nak memuji diri dia ataupun nak mengkritik diri dia. Lalu kita pun tertanya-tanya, 14 tahun tu kamu mengajar fakta yang sahih ataupun yang auta, kan? Jadi sekarang ni pun saya tertanya je, bukan nak membuat tuduhan, bukan nak membuat kritik. Saya tertanya saja. So memandangkan Ustaz Haza telah menerangkan bahawa Maulana ini aktif mengajar Sunan At-Tirmizi dulu dan sekarang, dikenali sebagai Syekhul Sunan At-Tirmizi, dahsyat penguasaan ke atas Sunan At-Tirmizi, saya tertanya-tanya je. Maulana dia ajar apa selama ni? Apa yang dia ajar ni? Kalau video sebelum ni saya telah jelaskan beberapa kelemahan di situ, di sini jelas-jelas lagi bagaimana Maulana sendiri memaksa tafsiran fuqaha kepada para mujtahid dan mengabaikan penjelasan ataupun maksud yang dikendaki sendiri oleh Imam At-Tirmizi bahawa fuqaha itu ialah fuqaha minal muhaddisin dan ia tidak terhad kepada imam yang tiga. Imam Abu Hanifah tidak disebut sama kerana ada perbincangan lah bagi Imam Abu Hanifah dan juga penggunaan hadis. Dan kita juga maklum Imam Abu Hanifah di tempat beliau itu di Kufah dulu banyak pengaruh Syiah, banyak apa semua tu, sehingga beliau kurang menggunakan hadis atas langkah berhati-hati. Dalam hal ini ada banyak perbincangan lain, saya tak mau masukkan di sini. Tapi kalau kita perasan tadi,
fuqaha minal muhaddisin tu tiga. Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan juga selainnya, tidak terbatas kepada mereka bertiga sahaja. Baiklah, kita sekarang masuk ke ulasan, react dan kritikan yang kelima. Sebelum tu ya, bila kita telah pun membaca penjelasan Imam Al-Mubarakfuri daripada kitabnya Tuhfatul Ahwazi bi Syarah Jami'u Tirmizi, beliau ni ulama, ini confirm ni ulama. Okey, imam memang confirmnya. Dan sekarang ni kita dapat lihat siapa yang sepak buang ulama. Siapa yang sepak buang yang tak nak pakai penjelasannya tu. Sebelum ni ada orang tuduh, Maulana tuduh mereka ni angkat bahu, sepak buang para imam mujtahid apa kan. Sekarang ni siapa yang jelas terbukti yang sebenarnya sepak buang ulama? Dalam kes ini, kitab ataupun imam yang menjelaskan Sunnah At-Tirmizi itu sendiri. Baik, tak apa. Ulasan yang kelima, Maulana menyebut, saya baca, saya nukilkan semula, bahawa ada beberapa golongan manusia yang diracuni fikiran mereka oleh musuh-musuh Islam. Oi, serius ni. Beberapa golongan manusia yang diracuni fikiran mereka oleh musuh-musuh Islam, mereka bangkit sekarang ini. Bangkit sekarang ini usaha supaya umat Islam ini singkirkan alim ulama dulu, imam-imam mazhab dulu. Dan mereka mula ajar umat Islam berani kritik dengan alim ulama dulu dan menjadi biadab dengan imam-imam mujtahid. Okey, ini kata-kata Maulana sendiri. Seperti biasa, sekali lagi saya tanya, minta buktinya wahai Maulana, minta bukti yang ini nama mereka tu dan juga buktinya, maknanya tulisan dia, artikel ke, buku ke, tulisan di Facebook ke, ataupun videonya. Okey, videonya kita minta bukti, sebab kalau tidak Maulana telah membuat tuduhan yang kosong saja. Dan ini yang macam saya kata tadi menyebabkan kalau kita ni ada rasa sayangkan agama, sayangkan para sarjana, kita cintakan kebenaran, kita akan marah dengan kenyataan seperti ini. Betul ke ada orang macam tu? Kan? Ke sekadar halunisasi ke, sekadar khayalan saja ke? Okey. Dalam hal ini, memandangkan Maulana adalah juga seorang dalam bidang hadis, dinobatkan juga sebagai pakar hadis, kita ulang kaji sikit ya Maulana. Kita sama-sama maklum dalam bidang hadis ini ada satu bidang dalamnya yang disebut sebagai ajhar wa ta'dil. Okey, menerangkan tentang kelemahan ataupun kelebihan seseorang perawi, dan kita melakukannya bukan untuk mengaibkan, bukan untuk ghibah kepada manusia tersebut, tetapi demi menjaga ketulenan Islam itu sendiri. Saya teringat dalam kitab Muqaddimah oleh Imam Ibn Salah rahimahullah yang wafat tahun 643 Hijrah. Okey, Muqaddimah Ibn Salah. Nanti saya balik rumah, saya edit video ini, saya cari, saya tangkap layar dan saya letak di sebelah saya ya. Saya teringat kata-kata seorang pakar hadis juga, imam hadis pada zaman dahulu juga, yang bernama Yahya bin Sa'id. Okey, beliau ditanya oleh seseorang bertanya kepadanya, apakah kamu tidak takut? Okey, apakah kamu tidak takut orang yang engkau sebabkan hadisnya ataupun hadis mereka ditinggalkan berhujah ke atas engkau di sisi Allah pada hari kiamat kelak? Apakah engkau tidak takut orang yang engkau sebabkan hadisnya ditinggalkan? Maknanya dia ni sebagai imam dalam bidang hadis, imam dalam jarah wa ta'adil, dia telah pun mengkritik perawi hadis tu sebagai matruk ke, pemalsu hadis ke, dianggap pemalsu ke, apa-apa semua tu, kritikan-kritikan yang berat sehingga menyebabkan hadis orang itu ditinggalkan. Okey, hadis orang itu ditinggalkan. Dan kita tahu dalam bidang ini akan disebut nama orang itu secara penuh dan juga kelemahan-kelemahannya supaya hadisnya itu ditinggalkan. Lalu ditanya kepada Yahya bin Sa'id, apakah kamu tidak takut orang yang kau sebabkan hadis mereka itu, hadis dia itu ditinggalkan, berhujah ke atas engkau di sisi Allah pada hari kiamat kelak? Apa jawab Yahya bin Sa'id? Yahya menjawab bahawa mereka itu berhujah ke atasku lebih aku sukai berbanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhujah ke atasku dengan berkata,
kenapa kamu tidak menghalau ataupun menghalang si pendusta ini daripada menyampaikan hadisku? Maknanya Imam Yahya bin Sa'id jawab balik bahawa mereka tu di hari akhirat, mereka yang dia sebut sebagai perawi yang matruk ke, perawi yang pendusta ke, yang dituduh sebagai pendusta ke apa semua tu, bila dia berhujah ke atasnya di hari akhirat kelak, lebih dia sukai berbanding. Okey, berbanding kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berhujah ke atasnya lalu berkata, kenapa kamu tidak menghalau ataupun menghalang si pendusta ini daripada menyampaikan hadisku? Okey, sesiapa dalam bidang hadis akan tahu tentang nukilan ini, akan tahu kitab Muqaddimah Ibnu Salah pun akan tahu juga. Dan setelah mengemukakan riwayat ini, Imam Ibnu Salah juga mengemukakan satu riwayat lain di mana ditanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ada seseorang berkata kepada Imam Ahmad, wahai Syekh, jangan ghibah kepada para ulama. Maka Imam Ahmad menjawab apa? Celakalah engkau. Ini adalah nasihat, bukan ghibah. Ha, sekali lagi ya, sebab dalam bidang jarh wa ta'dil diterangkan kan, kelemahan, kecacatan seseorang perawi itu mereka anggap sebagai ghibah. Lalu Imam Ahmad menjawab balik, ini bukanlah ghibah tetapi nasihat. Alright? Jadi Maulana dalam bidang hadis akan tahu. Maka sekarang ini, siapakah individu tu secara spesifik yang fikiran mereka diracuni oleh musuh-musuh Islam yang bangkit sekarang ini berusaha supaya umat Islam ni singkirkan alim ulama terdahulu, singkirkan imam mujtahid terdahulu, dan mereka mula ajar umat Islam berani kritik dengan alim ulama dulu dan menjadi biadab dengan imam-imam mujtahid. Siapakah individu tersebut? Sebab anda mesti, anda bahkan saya berani kata wajib menyebut namanya supaya orang awam seperti saya dan ramai lain dapat berhati-hati daripada individu sedemikian, dan kita tidak mengambil ilmu daripadanya, tidak menonton videonya, tidak membaca bukunya. Bahkan jika pihak berwajib mengetahui tentang nama ni, mereka pun wajib mengambil tindakan, JAKIM ke, pejabat agama ke, pejabat mufti ke, mana-mana negeri ke. So sekarang ni, wahai Maulana Husin, anda seorang ahli hadis, anda seorang pakar hadis, anak murid anda menobatkan anda sebagai Syekhul Sunan At-Tirmizi, dahsyat penguasaan. Imam At-Tirmizi pun, apabila kita baca Sunan At-Tirmizi, setelah sebahagian hadis, bukan semua sebahagian hadis, beliau juga ada menerangkan kelemahan seseorang perawi. Kadangkala beliau menukil pandangan Imam Muhammad bin Ismail, yang ni Imam Al-Bukhari lah, tentang kelemahan perawi itu, dan disebut nama perawi itu. Dan Imam At-Tirmizi itu sendiri, sebahagian perawi dia nama ringkas, dia jelaskan nama penuhnya apa. Dan memang sikap orang dalam bidang hadis, dia akan sebut nama orang tu secara penuh dan juga kelemahannya, kecacatannya, supaya dengan itu kita ketahui kenapa hadisnya itu ditinggalkan, kenapa hadisnya itu didhaifkan. Maka atas dasar yang sama, atas konsep yang sama, saya minta kamu, wahai Maulana Husin, wahai Maulana Husin, siapakah mereka yang anda maksudkan itu? Anda mesti, anda wajib menerangkannya supaya agama Islam ini terpelihara daripada individu-individu seorang ke lebih ke yang sedemikian itu, supaya kita orang awam terpelihara daripada mengambil ilmu daripada individu tersebut. Jika anda, wahai Maulana, gagal mengemukakan nama dan bukti, maka ni dah tegas sangat dah ni, dah serius sangat dah ni, maka tu boleh faham-faham lah ya. Okay, para penonton yang dirahmati Allah, jadi tak apalah, saya marah, saya bertegas ataupun saya menggunakan perkataan laser, sebab dia ni didakwa dalam bidang hadis dan kita pun berbicara dengan dia ataupun saya react dengan dia dengan menggunakan ilmu hadis. Dan saya rasa, saya yakin para penonton pun sudah bijak sekarang ini untuk dapat menangkap apa yang saya sampaikan, dapat sikit-sikit belajar ilmu hadis, tentang sikit-sikit tentang belajar apabila kita sebut kelemahan sesuatu perawi itu, bukannya ghibah, bukannya mengaibkan, tapi adalah satu nasihat untuk agama ni. Dan kita melakukannya supaya di hari akhirat kelak,
Seandainya kita ditanya, kamu tahu benda tu salah, kenapa kamu diam? Kan? Ataupun kamu, kenapa kamu menyebut perkara ni? Kita pun menjawab balik supaya kita dapat menjaga kutulinan agama apa semua tu kan? Okey. Ha, jadi saya, sebab tu saya tak apalah. Dah banyak dah ni. Okey, saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Sekejap ya. Okey. Saya hari ni kursus. Sebenarnya 3 hari kursus. Ha-ha. Bukan kursus kahwin. Kursus yang berkaitan dengan kerja. Jadi kerjaya saya ni setiap setahun kita kena ulang kaji certain things dan juga belajar kalau ada perkara-perkara baru. Macam hari pertama kita ada kursus crew resource management. Ini lebih kurang how to work as a team lah. Okay, crew resource management. Kemudian ada safety management system. Bagaimana syarikat Malaysia Airlines proses untuk menjaga safety ya. Hari yang kedua ialah kita belajar ataupun kita ulang kaji cara-cara menggunakan alat-alat keselamatan, fire extinguisher, oxygen bottle, AED, apa-apa semua tu lah, dan apa-apa lain yang berkaitan dengan emergency procedure. Okay, emergency ni bukan emergency kapal terbang, tapi emergency bila penumpang sakit. Ataupun mungkin kadang-kadang kapten pun sakit boleh juga. Ha, okay, kapten ke, anak kapal ke, penumpang ke, bila sakit, bila incapacitated, 40,000 kaki ke atas. Okay, dalam kapal terbang tu macam-macam alat-alat bantuan kecemasan yang ada. Tapi macam mana nak guna? Ha, okay. Dan hari ni pula ialah aviation security. Yang tadi mula-mula safety. Ha, yang ni security. Tentang kelas keselamatan bidang aviation ini. Daripada ancaman-ancaman yang ada kaitan dengan hijack ke, sabotage ke, dan sebagainya dan sebagainya lah. Ha, jadi mengikut undang-undang yang digariskan oleh CAAM, Civil Aviation Authority of Malaysia, dan sebenarnya satu dunia jugalah. Okey, memang kita kena buat perkara ini, ada yang kena ulang setiap setahun, ada yang kena ulang setiap 2 tahun. Dan ini bukan saja Malaysia Airlines, airline-airline lain pun ada juga. Air Asia, Malindo, semua pun kena buat jugalah. Okey, jadi hari ini hari ketiga saya kursus. Okey, ini sebagai intro sikitlah. Baik, saya tutupi dengan tadi sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.